Oke, sampai sini juga Om. Iya. Ya, Kang. Om Luhur mana ya? Rumahnya DRT. Om Luhur mana, Om Ti? Om Ti, Om Ti. Tamu jauh kita dari pes pusat. Takutnya dia nyasar. Om Luhur mana ya? Rumahnya DRT. Om Luhur mana, Om Ti? Om Ti, Om Ti. Tamu jauh kita dari pes pusat. Lagi sampai sini juga Om. Iya. Ya, Kang. Dan juga selamat datang kepada saudara-saudara di season road ketiga ya. 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 Ya, yang paling terakhir mereka datang. Satu lagi. Non kloter. Ya. Om Wahyu dan Om Bowo. Yang paling kuat nih kayaknya ya. Hari ini kita lanjutkan acara. Ya, kebetulan sambil menunggu rombongan dari desa nanti akan datang. Di samping menunggu mereka, kita ingin mengadakan acara sharing dan pendapat. Ya, intinya obrolan santai ya. Bagaimana kita meminta saran, nasihat dari perwakilan pusat, Om Semi dan sama aja Om. Aku takut duluan. Ya, artinya bagaimana supaya Pes Laskar Kobar ini bisa bertambah dan tumbuh
menjadi komunitas yang solid, yang sejahtera, dan juga lestari kekeluargaannya. Saling mendukung. Yang kedua, obrolan santainya nanti kita minta tambahan saran dan nasihat juga dari sesepuh kita, Om Bowo, untuk kami-kami yang lebih muda-muda ini, Om. Untuk selanjutnya, untuk saran dan pendapat serta nasihat, kita persilahkan waktunya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan kebetulan kita nggak ada planning untuk ketemu seperti ini ya, Om Edward ya. Pas dilalah aja. Ya, jadi ya, antara senang, renyum dan capek. Capek banget tekanan. Ya, intinya mungkin begini yang namanya komunitas itu ya, yang penting jalan bersama, banyakin kegiatan positif untuk masyarakat dan lain sebagainya, pasti dengan sendirinya akan kelihatan besar dan kelihatan bermanfaat bagi lingkungan utamanya atau masyarakat sekitar, pasti akan mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk kompakan daerah itu sudah kompak, malah kita di Jakarta kebingungan. Orang daerah pada kompak-kompak, orang Jakarta kadang-kadang bikin antara bingung yang idenya apa gitu. Paling banyak ide kita share ditangkap Jawa Tengah, penanaman atau apa semacam itu ditangkap Jawa Tengah. Akhirnya ntar kita juga yang turun tetap. Alhamdulillah sekarang sih udah hampir semua region chapter udah punya inisiatif sendiri, kerja perlu harus menunggu komando dari pusat gitu. Tahu saya ini bukan bicara atas komunitas ya, secara pribadi ya, yang mewakili orang-orang pusat itu cuma yang bisa tahu romeli kan. Intinya seperti itu, lanjutkan yang positif, hilangkan ego, jalan bareng-bareng, ada apa-apa tinggal kontak-kontak dengan masing-masing personal. Insya Allah kita akan cari jalan aneh yang terbaik lah. Ya. Tentu saja waktu saya serahkan Gubernur DKI ya, dan dari Peslah Karkobar ya, dalam pertempatan pas ulang tahun yang ketiga, selamat buat Peslah Karkobar ya. Yang penting jaga kekompakan, terus silaturahmi, banyak ngobrol. Terima kasih ini untuk dibikin. Oke, terima kasih Om Temi. Mungkin Om sedikit masukan. Tapi kami juga pengen dapat informasi tentang itu kita perlu mengenal lagi tentang komunikasi sebelumnya itu gimana. Jadi arahnya dari awal ke komunikasi berdiri sampai saat ini mungkin kalau
community itu didirikan oleh almarhum Heri Rahmat Chandra ya. Rekan-rekan dulu masih SDI kalau nggak salah. Nah, tahun 2012 dan mulai tercetus kembali didirikan ADRT itu di Kaligua. Ya, Kaligua itu kalau nggak salah dia itu namanya hanya untuk nyari legalitas itu nggak ada keputusan musyawarah atau apa ya, ibaratnya disuruh itu juga ditunjuk juga pada nggak mau, akhirnya ditunjuk secara personal lah, ibaratnya si A jadi ketua sementara si B, Gandara, si C dan segala macamnya. Jadi selama ini bukan maksud ketua umum dari Jakarta terus, kayak kemarin sempat seperti ini juga pada nggak mau, ya kan? Sebenarnya sih kepengen di Jakarta ini orang wilayah itu menjadi ketua, silakan itu barangkali punya ide-ide yang lebih bagus, jangan takut, ya, jangan ikut terus apa, kita juga kadang-kadang bosan ide lagi ide-ide. Gitu. Ya intinya kita per community dibentuk untuk kebanyakan sosial berdasarkan hobi, namanya hobi itu kan macam-macam, ada pemilik, ada pecinta, ada pecinta apa? Penggemar, pemilik dan pecinta. Namanya pecinta itu penggemar belum tentu punya, pemilik pasti punya dan pecinta dan penggemar. Nah kalau apa satu lagi? Ya intinya lah kalau pemilik udah pasti punya tiga itu, pecinta, penggemar dan pecinta itu tadi lah, hobi lah, hobi gitu. Kalau hobi kan nggak wajib memiliki, cuma seneng lihat mobil-mobil seperti ini. Jadi makanya pada sering gabung-gabung lama-lama lihat unik, apalagi dilihat kegiatannya positif, satu-satunya komunitas yang nggak pernah narik iuran tapi punya kas. Iya kan? Cuma ya secara tidak langsung sebenarnya bukan dari iuran, cuma nyari keuntungan dalam arti kita jual merchandise dan itu terbuka apa penjualan, apa penerimaan segala macam, aturannya komplit. Dan kebetulan kita ada yang pegang dananya itu sama orang direktur keuangan di suatu yayasan yang di jadi tanda tanya namanya uang di daerah kan kemarin saya masukin kandidat presiden. Tapi nanti anu, kalau saya di Jakarta nanti saya kontak lah, kali-kali kita bareng. Nah, ya sih. Ini visi-misinya udah saya rekam, nanti saya laporin ke Om BJ. Kalau ada Om BJ mau mundur, ada kandidat. Kan udah punya pengalaman kan, badan sama. Iya. Badan udah persis. Pas. Seimbang nanti presiden dari Pangkalan pun wakil dari Jakarta. Wah.
terlalu berat. Karena aja saya penggemar penonton aja. Cara re redak semangat. Om Temi itu ya yang ngomong. Nah, tetap masuk tahun ke Solo. Jangan. Pangkalan Bun itu sama LK jadi satu. Betul. Kuliah sih itu. Kita dulu Om. Dulu jadi satu, sekarang jadi dua. Pasti berkembang ya. Beranak ya. Terima kasih. Jadi ada satu yang jadi mungkin yang baru-baru. Bukan orang lama sih, masih baru tadi juga. Tok lama tuh? Tok lama. Jadi ini menyampaikan aja bahwa mungkin om-om yang di tempat lain, om-om yang jauh atau yang dari mana-mana jarang melihat saya ataupun keluarga saya. Jadi bukan tidak mau hadir. Sekali lagi saya minta maaf kalau umpamanya setiap ada event atau beberapa kali event saya juga nggak hadir. Dikarenakan ya memang ada sesuatu hal. Yang pertama adalah di tempat saya kerja memang aturannya sebenarnya seperti sekarang pun saya sama Om Susilo sama Om Widi itu nggak boleh akhirnya. Jadi itu adalah salah satu kendala. Jadi yang pengen saya tekankan adalah namanya komunitas tadi kan karena hobi, karena cinta ya. Terus tidak ada aturan yang bahasanya mengikat selama tidak melanggar aturan dan norma sosial juga, itu adalah hal yang penting. Jadi minta tolong juga buat jangan pernah merasa canggung atau jangan pernah merasa seperti apa ketika ada event terus kita nggak bisa hadir. Jadi takutnya, wah saya nggak pernah hadir, malulah, ah saya nggak pernah datang, nggak enak lah. Itu tolong juga dibuang jauh-jauh, karena pada dasarnya komunitas itu tidak mengikat secara waktu, dalam artian tidak mengharuskan kita untuk mengikuti suatu acara, apalagi sampai memaksa. Yang penting kita waktunya luang, kita happy, kita bisa ikut, ya kita datang. Jadi jangan sampai menyebabkan tekanan. Kita pengennya happy-happy, bukan untuk menekankan atau menekan seseorang, malah menambah pikiran, jangan. Jadi intinya luangkan waktu, kalau memang luang, sempatkan waktu jika memang sempat. Mungkin itu aja sih tambahannya. Karena memang saya dari dulu, ketika di fest ini, gabung jauh tahun 2013 saya setting mulai dari zaman Kaskus, terus sempat kontek-kontekan sama almarhum pendiri, bahkan setelah almarhum sudah nggak ada juga sempat kontek-kontekan sama Tante Evi, sempat juga nawarin XL7-nya, cuman karena full spec juga nggak bisa, jadi ya. Terus satu video ini.